Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan saudara saya dari IAIN Salatiga yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnal. Dan alhamdulillah salah satu jurnal garapan beliau ini sudah terindeks Opus. Jadi saya sangat berharap kawan-kawan yang ada di grup yang hari ini yang bisa mengikuti kegiatan ini bisa bisa banyak berguru kepada beliau, utamanya tahapan-tahapan terkait dengan tata kelola jurnal. Yang pada pagi hari ini kita mencoba untuk memfokuskan kepada indeksasi ACI dan SKI Web of Science. Yang insya Allah beliau ini sudah bisa kita nilai kepakarannya dalam dalam kali ini ya. Dan selamat pagi juga saya sampaikan kepada kawan-kawan original, orang gila jurnal yang hari ini sudah hadir untuk mengikuti kegiatan workshop di sela-sela kegiatan kita IWFA. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Nama beliau Faisal Risdianto, SS MHUM. Lahir di Jepara pada tanggal 17 September. Keseharian beliau sebagai dosen bahasa Inggris di IAIN Salatiga. Dan beliau juga editor in chief pada jurnal register yang terindeks Sinta 2. Dan juga beliau editor in chief di Journal of Pragmatic Research. Yang bisa dikatakan masih baru ini, tetapi yang membanggakan adalah pada edisi yang kedua sepertinya sudah ada 5 penulis dari luar negeri ya, Pak Faisal ya. Yeah. Pak, ini luar biasa ini ya. Oke, luar biasa sekali. Dan Scopus ID beliau 5721351897 5. Wah, luar biasa ini. Nanti bisa kita saling sharing, Bang, terkait dengan model penulisan dan sebagainya. Ya, baik. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya berikan waktu sepenuhnya kepada saudara saya, Kiai Faisal Risdianto. Tafadol, Bang. Halo, semua bisa mendengar ya? Mantap. Ya. Saya share materi dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada kami untuk menjelaskan materi ini. Judul dari pembahasan kita adalah Tata Kelola Jurnal Menuju Indeksasi SGWAS. Jadi, kebetulan saya adalah Editor-in-Chief di Register Journal, Jurnal Sinta 2 sudah SGWAS. Kemudian saya juga di IJIM School of Journal. Ya. Oke. Pada kali ini saya akan bercerita sedikit tentang mungkin teori dan juga pengalaman dalam mengelola dalam indexing SGWAS. Jadi saya karena di SGWAS itu suggester shape-nya tidak jelas ya. Kalau tidak salah mungkin 1 tahun ya, 1 tahun lebih itu baru bisa di SG ya. Tapi yang saya ingat itu Juni 2019 itu ada di SGWAS ya. Nah, ini sedikit intermezzo ya. Termasuk itu hanya selingan aja. Pernah jurnal saya itu ditawar orang dari Iran $36.000. Ya. Terus saya hanya main-main aja. Gimana caranya itu saya untuk dibeli authorship-nya? Ya. Saya kira nggak mungkin ya. Kalau jurnal sendiri nggak dijual, apalagi jurnal kampus. Malah ditawari $40.000. Ya. Nah, itu mungkin bisa 500.000 ya. Gitu. Tapi tidak saya terima ya. Jadi ternyata kalau di luar itu sangat luar biasa sambutan orang terhadap SGWAS ya, bukan hanya Scopus saja.
Okay. Pengelolaan jurnal itu sebetulnya ya lebih kepada kerjasama tim, ya. Jadi bukan hanya sendirian. Jadi kerja tim sangat diperlukan, ya. Jangan one man show, tapi perlu kerjasama, ya. Jadi ini kata Ibu Normalihah dari Managing Editor IJIM Jurnal Scopus, keberhasilan kerja salah satu anggota tim adalah keberhasilan bersama. Dan kebanggaan kerja salah satu anggota tim adalah keberhasilan bersama. Oke. Okay. Halo. Jelas ya? Masih jelas suaranya? Oke. Okay. Di jurnal kami, itu di kampus kami ada dua yang sudah di SCWOS, itu IJIM dan Register. Kalau ada teman-teman dari kampus kami yang ikut acara ini, saya harapkan juga nanti bisa mengikuti, ya. Oke. Berikutnya, sejarah Web of Science, ya. Sejarahnya tahun 1960 didirikan oleh Dr. Eugene Garfield, ya. Itu mendirikan Scientometric dan Bibliographic Database, intinya ya indeks sitiran. Dan tahun 1964, Dr. Garfield mengenalkan SCI, Science Citation Index. Kemudian tahun 1992, ISI dibeli oleh Thomson Reuters menjadi ISI Thomson. Kemudian nama ISI berubah menjadi Web of Science. Berikutnya, tahun 2001, Web of Science punya database baru namanya Web of Knowledge, ya. Kemudian 2016, Thomson Reuters menjual intellectual property kepada Clarivate Analytics. Kemudian 2017, WOS mengakuisisi Publon, database untuk reviewer. Kemudian 2018, WOS meluncurkan produk bernama Coperneo, merupakan browser extension yang dapat digunakan untuk pencarian publikasi full text PDF ke beberapa database jurnal seperti Google Scholar, PubMed, dan sebagainya. Oke, jadi ini sejarahnya, ya. Makanya sering terjadi kebingungan, ini namanya kok Thomson Reuters jadi Clarivate dan sebagainya, sejarahnya semacam ini, ya. Oke. History of Web Science, ini nanti bisa saya akan berikan file PDF-nya, resmi dari Web of Science, sejarahnya dari tahun 60-an, ya. Oke, jadi Web of Science merupakan layanan pengindeks sitiran ilmiah berbasis langganan daring. Web of Science adalah salah satu database rujukan global terbesar dan paling terbuka, ya. Jadi artinya diskusi kita ini penting, karena selama ini kalau di Indonesia itu rujukannya lebih ke Scopus, ya. Jadi prinsipnya itu seolah-olah yen ora Scopus ora, gitu. Padahal di tempat lain seperti di Thailand atau di Malaysia, Web of Science itu sangat terkenal, bahkan dianggap punya reputasi yang lebih daripada Scopus. Namanya dulu Thomson Reuters, sekarang jadi Clarivate Analytics. Oke. Okay. Web of Science is stronger in humanities than Scopus. Jadi Web of Science itu lebih kuat dalam bidang humaniora. Salah satu turunan produk Clarivate adalah Publon yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pengelola jurnalnya guna mencari mitra bestari atau scientific journal reviewer. Tapi ya saya punya akun Publon, cuman kelihatannya kalau jadi reviewer di jurnal internasional dan jurnalnya itu yang mengirimkan ke Publon, bukan kita sendiri. Oke, indeks di Web of Science itu ada berapa itu? Ada 6, ya. Ada 6, tapi yang akan kita bahas di sini itu SC-nya, ya. Jadi Emerging Sources Citation Index, SC, ya. Itu untuk all disciplines, untuk semua bidang ilmu. Nah, ada yang lebih tinggi lagi itu namanya SCIE, SSCI, dan AHCI, ya. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art Humanities Citation Index, ya.
Jadi Mila Kahwe representatif WOS ketika di Surabaya ya, pernah menyampaikan ya bahwa Emerging Sources Citizen Index merupakan pintu gerbang untuk masuk ke level yang lebih tinggi ya. Khusus SG itu tidak ada impact factor-nya ya, sedangkan yang tiga yang di atas itu punya impact factor ya. Ada teman saya yang bercerita SG itu adalah indeks setengah hati katanya ya. Nah, tapi ketika saya sampaikan di Mila Kahwe waktu setelah acara itu, apakah benar itu a half-hearted index, indeks setengah hati? Bukan ya, namanya orang jualan ya mesti tidak mau produknya dikritik ya. Ya, jadi SG ini merupakan langkah yang baik ya untuk menuju indeks yang lebih tinggi ya. Kalau di Scopus, di skemaku ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q1, Q2, Q4 itu ya ini tadi yang SCIE, SSCI, AHCI ya. Nah, di Indonesia itu sudah ada 80 jurnal yang ada di SG Wars ya. Sebagian di antaranya adalah jurnal-jurnal yang berindeks Scopus, ada yang Q1, ada yang Q2. Tapi selama 3 tahun itu belum ada yang masuk di level yang lebih tinggi. Nah, Mila Kahwe dalam pembicaraan menyampaikan ya seperti New York Marathon itu ya. New York Marathon yang ikut ribuan orang tapi yang menang hanya number one sama runner up-nya. Jadi begitulah ya. Berikutnya inilah gambarnya ya. Jadi ada namanya Web of Science Core Collection ya. Web of Science Core Collection ya. Ini Web of Science Core Collection ini SG ya. SG itu letaknya di pinggir gini. Ada SG, ada BKCI, ada JPCI. Nah, SG itu semacam apa ya? Apa DOAJ-nya atau pintu gerbangnya gitu ya. Nah, ya nanti mungkin kita harus di SG dulu baru kita bicarakan nanti kalau di SCI dan sebagainya. Oke. Okay. Berikutnya ada 4 persyaratan dasar untuk bisa terindeks di Clarified ya. Jadi silahkan Bapak-bapak Ibu mencoba ya. Kalau enggak sabar mencoba ini mglclarified.com ya. Barangkali bisa dilihat ini ada mglclarified.com ya. Jadi ada mglclarified.com, silahkan dicoba ya. Nanti kalau kita klik akan keluar seperti ini ya. Jadi ini persyaratan minimumnya ya. Yang pertama, the journal publisher peer review content. Jadi jurnal yang baik adalah jurnal yang direview ya. Bukan yang penting bayar kemudian publish tapi direview. Yang kedua, punya ISSN. Saya kira ini sudah dijalani oleh Bapak Ibu semua. Jadi jurnal itu direview, diedit, ada ISSN ya. Nah, ISSN kalau punya saya itu kalau yang register itu ada P dan E ISSN, kalau yang Journal of Pragmatic Research, jurnal baru itu hanya E saja ya. Jadi kalau yang jurnal yang sekarang itu tidak perlu model printed itu. Saya kira tidak perlu printed, cukup E saja. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jurnal yang didaftarkan itu ada titles, abstract, keyword, and cited references. Ya. Jadi artikel-artikelnya itu punya judul, abstract, kata kunci, dan citasi dalam bahasa Inggris. Ya. Nanti di file yang file ini, ya, filenya ini ya. Jadi saya kasih judul ini bit.ly SGWAS IAIN Madura ya, silahkan dibuka bit.ly SGWAS IAIN Madura. Nanti di dalamnya ada contoh-contoh jurnal berbahasa Spanyol, berbahasa Portugis, bahkan referensinya itu hanya berapa itu 6 tapi yang bahasa Inggris hanya 1, itu bisa di SGWAS ya. Nah, tapi jurnal itu mesti judulnya jadi 2 bahasa gitu.
Jadi judulnya berbahasa Inggris, bahasa Spanyol, nanti abstrak bahasa Inggris, bahasa Spanyol gitu. Nanti full text-nya bahasa Spanyol semua, dan referensinya itu ada yang bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi itu nanti bisa kita lihat di file yang saya bagikan. Kemudian, journal should include reference in Roman script. Jadi, jurnal itu harus dalam tulisan Latin, bukan huruf kanji atau bahasa Arab dan sebagainya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang keterangan yang lebih lengkap lagi. Ya. Jadi, persyaratan dasarnya tadi, ya ada judul, ada penerbitnya, ISSN, detail kontak. Kemudian, judul artikel dan abstrak artikel dalam bahasa Inggris, terserah tadi. Dan tolong nanti kalau pas ngisi, ya ngisi mendaftar di SGPOS itu, primary language ditulis English saja. Ya. Jadi jangan ditulis bahasa Indonesia, walaupun primary language-nya bahasa Indonesia. Jadi itu hanya untuk kurang aja. Ya. Untuk kurang aja, primary language English, berikutnya bahasa Indonesia. Ada kebijakan peer review, itu penting. Kemudian ketepatan waktu dalam penerbitan. Ya. Jadi ini sudah, ini kayaknya sama dengan kalau di DOAJ atau daftar di Arjuna. Ya. Jadi jangan sampai terlambat terbit. Nah, walaupun kita sibuk kadang-kadang. Dan kualitas dan relevansi konten ilmiah. Ya. Jadi kualitasnya, relevansi isi artikelnya diperhatikan. Dan fungsionalitas situs web format jurnal. Jadi webnya nah diusahakan yang apa ya seperti teman-teman di RJ itu mengajarkan kalau di sidebar itu ada menu-menu ya ada menu-menu yang artinya mudah untuk diklik gitu ya jadi tidak harus masuk ke about tapi sudah ada kemudian informasi dewan editor termasuk komposisi dan detail afiliasi informasi penulis termasuk distribusi penulis dan detail afiliasi nah ini nanti untuk berikutnya ya untuk kedepannya gitu. Jadi untuk masuk di level selanjutnya harus diperhatikan seperti Scopus, ada diversity of editor, diversity of author yang beda beda negara ya. Jadi dari sekian negara. Nah, ini adalah perjuangan pengelola jurnal. Oke, jadi saya kemarin lihat Google Image itu ada gambar-gambar semacam ini dan ini juga dari resminya ya resminya Web of Science itu seperti ini. Jadi ada SC itu level di atasnya SCIE, SSCI, AHCI. Nah, nanti ada evaluasi dilihat dari quality kriteria dan impact-nya ya. Nah, ada faktor dampak ya. Faktor dampak itu jumlah citasi 2 tahun terakhir dibagi jumlah publikasi selama 2 tahun terakhir ya. Jadi nanti ada rumusnya atau bisa dilihat di Wikipedia ya. Di Wikipedia itu ada faktor dampak. Oke, okay, berikutnya ada initial triage, editorial triage dan editorial evaluation ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang dilihat ya. Nah, pengalaman saya itu ya sampai 1 tahun ya. 12 bulan, ada teman yang 15 bulan. Oke, okay. Nah, ini adalah initial triage. Ya. Nah, initial triage ini memastikan identifikasi yang jelas dari jurnal yang diajukan evaluasi. Kemudian untuk memastikan kami memiliki akses teks penuh ke konten, dan untuk mengetahui kebijakan peer review jurnal, dan untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi jika kami memiliki pertanyaan atau masalah. Jika informasi yang diperlukan tidak disediakan, editor Web of Science tidak dapat melanjutkan dengan evaluasi. Tidak ada periode embargo untuk pengiriman ulang jika jurnal tidak lolos triase awal. Ya. Jadi ini tahapan awal triasenya. Kemudian editorial triase. Pada langkah ini, editor Web of Science meninjau jurnal untuk menentukan apakah evaluasi editorial lengkap pantas untuk dilakukan. Karakteristik jurnal yang akan dievaluasi meliputi apakah jurnal mengandung sejumlah besar konten ilmiah, apakah persyaratan bahasa Inggris atau skrip Romawi terpenuhi. Ya. Ini berbeda dengan
Scopus ya, Scopus itu ada yang berbahasa Thailand, ada berbahasa Cina dan sebagainya. Tapi kalau di SGWAS itu syaratnya bahasa Inggris ya. Maka syaratnya itu tadi kalau Bapak Ibu jurnalnya berbahasa Indonesia, full text-nya ya, mulai dari abstrak, kata kunci, abstrak, judul abstrak, kata kunci, dan referensinya diperbanyak yang dari bahasa Inggris. Ya. Kemudian, apakah jurnal mempublikasikan volume konten yang menunjukkan minat pada komunitas riset yang dituju? Nah, seperti kalau di Arjuna atau Sinta, apakah kita ini ada kaitan dengan asosiasi profesi atau komunitas riset, komunitas keilmuan, itu juga penting ternyata. Ya. Kemudian adanya detail editorial dan afiliasi penulis untuk menginginkan identifikasi yang benar. Ya, tidak ada periode embargo untuk penyusunan ulang jika jurnal tidak lolos triase editorial. Nah, yang terakhir, tadi masih ada yang berikutnya nanti. Dalam langkah ini, editor website sedang memeriksa untuk menyelaraskan antara judul jurnal, skop yang dinyatakan, komposisi dewan editorial, dan konten yang diterbitkan. Mereka juga mencari bukti ketegasan editorial dan kepatuhan terhadap standar komunitas. Ya. Ya, konsistensinya itu seperti apa. Karakteristik jurnal yang akan dievaluasi meliputi apakah konten yang diterbitkan konsisten dengan judul jurnal dan ruang lingkup yang dinyatakan. Apakah kapasitas dan keahlian dewan editorial sesuai dengan volume dan luasnya konten yang diterbitkan. Apakah ada bukti peer review yang kuat? Apakah penulis menunjukkan karakteristik yang memvalidasi partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah yang relevan? Apakah literatur di sekitarnya dikutip dengan tepat? Jika jurnal tidak lulus langkah ini, pengajuan kembali dikenakan embargo paling tidak 2 tahun. Jadi embargonya kalau nggak lolos itu 2 tahun baru bisa mengajukan lagi. Ya, ya mirip-mirip Scopus ya. Kalau Scopus itu embargo 6 bulan, 1 tahun, ada 5 tahun. Jadi ini embargonya 2 tahun. Oke, nah berikutnya editorial evaluation atau impact. Kriteria dalam langkah ini dirancang untuk memilih jurnal yang paling berdampak di bidang penelitian tertentu menggunakan aktivitas kutipan sebagai indikator utama untuk mengetahui faktor dampak. Jadi ada analisis kutipan dilakukan di tingkat jurnal, tingkat penulis, tingkat dewan editorial. Nah ini menarik ya, mirip dengan Scopus. Jadi yang penting itu adalah dewan editornya ya. Nah, diharapkan dewan editor adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi orangnya itu memang orang yang biasa nulis ya, ya nulis di bidang itu. Jadi ahlinya itu ada di situ. Ya. Nah itu nanti dipertimbangkan. Nah, kemudian ada faktor tambahan yang dipertimbangkan, konten dalam jurnal harus menarik, penting, dan bernilai bagi pembaca yang dituju dan pelanggan Web of Science. Signifikasi konten dapat dibuktikan sebagai spesialisasi yang unik, perspektif novel atau baru, fokus regional atau konten yang tidak biasa yang memperkaya luasan cakupan Web of Science. Atribut-atribut ini tidak secara eksklusif tercermin dalam aktivitas kutipan tingkat jurnal. Jika jurnal tidak lulus langkah ini, evaluasi jurnal akan dikenakan periode embargo setidaknya 2 tahun. Ya. Oke. Ini keterangan-keterangan mengenai jurnal yang diterbitkan oleh SGWAS. Ya. Dan kenapa sih harus terindeks di SGWAS? Membuat ribuan jurnal dapat dicari, ditemukan, dan mudah disitasi. Dan memastikan bahwa Web of Science mencakup tren dan perkembangan ilmiah di luar literatur yang bertambah tinggi. Salah satu indikator penilaian dari konten adalah tren artikel. Dan membuat kriteria seleksi ketat lebih transparan. Ya. Oke, okay. Jadi ini contoh. Contoh ini saya ambil dari Mas Yulingga Nanda Hanif kemarin menyampaikan tentang SGWAS. Ya. Saya sudah minta izin untuk mengambil materinya ya, supaya lebih banyak pengalaman. Jadi ini contoh tiga jurnal, ya, tiga jurnal yang terindeks di SGWAS tapi tidak punya full text dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini ada tiga jurnal yang Journal of Qualitative Research in Education, Praxis Educational, Texto Livre ya. Jadi jurnalnya itu punya English Language Bibliographic Information.
Jadi nanti kita lihat ya, kita lihat caranya juga untuk melihat itu praksis educational ya. Oke, okay. Bapak Ibu sudah mencoba ini ya, ini alamatnya kalau mau mendaftar mgl.clarivate.com/was-journal-submission/was-journal-submission ya, dicari aja di Google ya. Oke. Okay. Ini best practice pengalaman saya ya. Ini pengalaman jurnal IJIMS, jurnal Yayasan Salatiga yang sudah I1. Nah, kalau Mas, kalau di Scopus itu ada suggester step, ada ndol-ndol, ada bulet-buletan itu tracking ya, suggester step bisa di-track dari awal masuk tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, accepted atau rejected-nya itu kapan ya. Tapi kalau was itu kok enggak ada. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi saya nanya-nanya karena di IJIM itu disurati di email, kalau saya kok enggak, maka saya tanya apakah benar jurnal saya itu sudah di SC WOS gitu ya. Mungkin saya tunjukkan caranya ngecek ya. Jadi Bapak Ibu masuk di mgl.clarivate.com, kemudian silahkan ini sudah ada simpenan tulisan register journal, kita klik ya, kita klik. Nah, ini kita tunggu ya koneksinya agak oke. Intinya nanti kalau ini diklik nanti akan keluar ya. Oke, ini pengalaman saya best practice untuk nah ini kalau diterima Scopus seperti ini pengalaman jurnal IJIMS ya. Nah, ini kalau keterima di Clarivate Analytics seperti ini, November 20 2018, itu dikirimi surat gitu. Kalau saya agak ngenesnya, dan oh ya, seharusnya itu ada suratnya. Sampai sekarang enggak ada suratnya. Tapi ada di SGWOS. Nah, ini contohnya. Kalau sudah ada di SGWOS itu seperti ini ya. Jadi tulis nama jurnalnya, akan keluar keterangan ya. Nah, kemudian kalau diklik profile itu seperti ini ya. Kemudian artikel-artikelnya juga bisa dilihat ya. Artikel-artikelnya bisa dilihat. Nah, kemudian Bapak Ibu selain SGWOS bisa mencoba ACI, Asian Citation Index ya. Karena sudah ada 200 jurnal Indonesia yang ditolak di Scopus ya. Kayaknya terlalu berat standar di Scopus sehingga ada ACI, Asian Citation Index ya. Cuman untuk mendaftarkannya itu antriannya banyak sekali ya, antriannya sangat panjang. Nah, sehingga katanya lewat Sinta, tapi sampai sekarang lewat Sinta itu gimana kejelasan karena saking banyaknya antrian ya. Makanya mungkin SGWOS bisa dicoba ya. Karena SGWOS itu seperti DOAJ, tidak harus menunggu 2 tahun, cukup dengan 1-2 terbitan sudah bisa mendaftarkan. Karena tidak ada requirement harus 2 tahun ya. Ya, kalau Scopus kayaknya kita harus 2 tahun ya. Oke. Nah, ini contoh, ini keterangan kenapa harus di ACI, karena adanya sebagian besar di ASEAN umumnya peneliti belum cukup mampu menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi, dan terlalu sedikit jurnal nasional yang terindeks di Scopus dan WOS. Dan adanya gap kualitas antara jurnal nasional dan jurnal terindeks di Scopus masih jauh. Dan diperlukan strategi menuju Scopus. Ya. Tidak cukup hanya untuk mengandalkan lingkup nasional untuk peningkatan jurnal nasional, ACI memfasilitasi kepentingan bersama ASEAN untuk meningkatkan kualitas jurnal lokal menuju jurnal berputasi. Nah, ini kalau Sinta, nah ini gambarnya. Ya. Jadi, ACI merupakan gerbang untuk masuk Scopus dan WOS ya, termasuk SG ini ya. Jadi thousand of local journal, banyak ada ribuan jurnal lokal Indonesia peringkat pertama di DOAJ mengalahkan Inggris sekarang. Hari ini bisa lihat di DOAJ open access yang terbanyak ya. Nah, Sinta 1 sampai Sinta 6 atau belum Sinta ini menuju national accreditation, maka pilihannya ACI dan SG. Nah, kalau sudah di ASG, insya Allah mudah ke WOS yang level di atasnya. Di atasnya SG tadi, SSCI, AHCI, dan sebagainya.
tapi sudah 3 tahun lebih belum ada yang masuk dari 80 jurnal, dan Scopus itu ada 50-60an yang ada Scopus di Indonesia. Ya. Oke, nah ini SC itu diperkenalkan tahun 2015, ya, 2015 sebagai pangkalan data baru dalam WOS. Nah, jadi sebelum sebuah jurnal tidak dalam SSCI, SSCI dan AHCI, sebuah jurnal perlu dinis dalam SC terlebih dahulu. Ya. Jadi SC itu maksudnya itu levelnya itu level seperti DOAJ. Kalau di akreditasi nasional itu kayak sama levelnya dengan DOAJ, dengan AHCI. Jadi menengah. Itu. Belum masuk core collection. Ya. Saya pernah tanya pada Pak Lukman, jurnal saya sih, register sudah Sinta 2, sudah di AHCI dan SC, apakah bisa di Sinta 1? Kata beliau harus Scopus katanya. Harus Scopus atau masuk core collection yang 3 tadi, SCI, SSCI dan AHCI. Kalau jurnal tersebut performanya bagus, banyak di-list dalam SC, maka jurnal tersebut akan dinaikkan derajatnya dan pangkatnya ke SCI, SSCI maupun AHCI ya. Nah, kalau di Malaysia katanya ambisinya sampai 20 juta kalau masuk di SCI, SCI maupun AHCI ya. Gak tahu, mahal sekali. Nah, di sana diglorifikasi. Oke, kemudian kalau performanya tidak baik, maka ianya akan terus berada dalam SG ataupun disingkirkan dari SG. SG semacam initial step dan percobaan. Ya. Semacam orang kerja kantor perlu ada prajabatan dan tempo percobaan sebelum disahkan lembaga yang menerimanya. Ya. Oke, nah, ini yang saya ceritakan tadi. Di acara Web of Science Selection Criteria and Evaluation Process Workshop di Surabaya, Agustus 2019, oleh Profesor Komang G. Wiryawan dari Tropical Animal Science Journal, IPB Bogor. Nah, cerita beliau sudah 3 tahun, 80 jurnal, telah di SC WOS, Jurnal Indonesia, tapi belum ada yang naik level SCI, SCI, dan AHCI. Maka jawaban dari Dr. Mila Karwi, it is like New York Marathon, people join in the marathon, but only few people win the game. Ya. Di intinya, WOS sangat menekankan kualitas jurnal dan artikelnya. Oke, okay. Nah juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelemahan umum jurnal, seperti jurnal yang terlambat, kemudian kadar swasitasi atau self-citation yang tinggi, ataupun jumlah volume yang terlalu banyak yang memungkinkan jurnal disingkirkan dari pangkalan data WOS. Ya. Ya, jurnal yang diindeks dalam SC tidak punya IF atau impact factor, tapi artikel dalam jurnal SC akan dimasukkan dan dilihatkan dalam WOS. Maksudnya kalau artikel kita diterbitkan dalam jurnal SC, maka artikel kita akan terindeks dalam Web of Science, yang tentunya menjadi idaman kita sebagai peneliti sekaligus pemahaman jurnal. Oke. Okay. Oke, kemudian saya buka web, saya kopas di sini, acara di UGM 2018, ada Si Diung Seng, PhD, menjelaskan 4 point evaluasi jurnal, publishing standard, novelty of content, international diversity, dan citation impact. Ini saya kira untuk jurnal baru berat ya, karena harus ada novelty of content, international diversity, citation index, itu sudah levelnya seperti kalau daftar di Scopus. Ya. Saya sarankan, Bapak-Ibu, kita pakai yang ini, tadi yang saya tunjukkan. Ya. Saya kira Bapak-Ibu cukup melihat kriteria yang ini aja, yang minimal tadi. Ya. Kriteria yang minimal tadi yang dikehendaki oleh mana tadi? Jadi ada ini aja ya. Jadi Bapak Ibu masuk di alamat ini, maka sudah cukup ya, sudah cukup untuk melihatnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita mau daftar ya, daftar di mungkin saya praktekkan kalau nyari di Google aja ya. Jadi MJL Clarified
was journal submission. Jadi ini contoh kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, ya. Mendaftar di SGWOS, ya. Agak susah ya nyarinya ya. Coba ini saya kopas aja tadi yang Bapak Ibu sudah mencoba ya. Oke, ini alamat ini coba saya kopas saja biar cepat. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah screenshot di sini. Sebentar, kalau mendaftar di SGWOS. Jadi ini saja yang jadi syarat ya. Jadi ini caranya Bapak Ibu kalau masuk di Google ketik kata kuncinya was journal submission ya. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini ya, masuk di mgl.clarivate.com. Ada pilihan 4 untuk login ya. Ada Facebook, Gmail, Orchid dan LinkedIn, maka salah satu ya. Tapi akunnya sudah harus anu ya, kita login dulu. Ini sudah buka Facebook, baru login Facebook, buka Gmail, baru buka ini ya. Nah, nanti akan ada muncul for basic requirement ya. Nah, nanti ini sebelumnya saya kasih contoh jurnal Sinta 4 yang ada di SGWOS, tapi jurnalnya memang jurnal berbahasa Inggris dari Universitas Negeri Makassar, IJOLE, International Journal of Language Education, ya. Sinta 4 tapi bisa di SGWOS. Jadi ini untuk menguatkan keyakinan kita bahwa tidak harus Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4 pun bisa, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat syarat-syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengisi ya, yang pertama official journal title, diisi alamat ini salah ya. Judul jurnal ya, ini salah. Jadi yang pertama ini judul jurnalnya, ini salah, tak kasih alamat webnya. Kemudian singkatannya apa? Jurnal saya Journal of Pragmatic Research, singkatannya JOPR ya. Jadi ini bukan alamat webnya tapi judulnya. Dan E dan print ISSN ya. Karena punya saya hanya E, maka saya kopas sama ya. Kalau memang punya E dan P silahkan, tapi kalau hanya punya E ISSN ini dikopas yang sama. Dan alamat webnya, kemudian editor in chief-nya siapa, kemudian negaranya mana, publisher-nya biasanya kan nama kampusnya, kemudian negara-negara ini diisi Indonesia aja. Ini ada imprint ini ya. Imprint itu apa ya maksudnya ya? Imprint itu apa, dicetak sebelum atau gimana ya. Ini dikosongkan aja yang 10. Kemudian alamatnya, kemudian tahun pertama terbit punya saya 2019, dan frekuensi semi annual itu setiap 6 bulan sekali, jadi semi annual. Kemudian berapa artikel yang direview yang terbit, jelas ya. Terbit karena 6 artikel satu edisi maka 12 ya. Nah, kemudian ada pilihan nomor 15 itu isu terbaru volume berapa. Volume terbaru saya volume 2 nomor 1 ya, sudah 1,5 tahun. Dan ada model full open access, fully open access atau hybrid, nanti ada pilihan-pilihan. Kemudian
apakah punya kaitan dengan asosiasi? Nah, punya saya belum ada, maka saya kasih no. Kalau ada, yes, nanti harus ada link-nya. Ya. Link yang menunjukkan bahwa ada kerjasama dengan asosiasi atau institusi. Owner-nya publisher, dan memilih subject area. Karena bidang pragmatik, ya linguistik, gitu aja. Dan apakah punya public ethics? Jawabannya ya. Kemudian apakah punya peer review policy? Jawabannya ya. Apakah punya check plagiarism? Jawabannya ya. Ya. Kemudian apakah punya statement of peer review policy? Jawabannya ya. Sudah tadi. Kemudian kalau ada statement of peer review harus ada halaman. Ya, maka penting sekali burang-burang itu disiapkan seperti di DOAJ atau daftar ke Arjuna. Ini ada DOI, diklik consecutive page, numbering, misalnya volume 1, nomor 1 itu halaman terakhirnya 150, maka volume 1, nomor 2 itu halamannya jadi 151, itu namanya consecutive atau berurutan. Dan article number, ada nomor artikelnya. Dan open access, kita klik open access. Nah, ini nanti yang berikutnya adalah borang tentang data kita, ya, siapa editornya gitu. Jadi cuma ngisi borang aja tentang data diri, ya. Oke, saya kira itu dulu Pak Gofur yang bisa kami sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu peserta workshop Nusantara ini. Kalau tadi saya lihat sudah banyak perwakilan dari Sabang sampai Merauke ini. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kita katakan berjalan dengan lancar. Ya, Kang Faisal, banyak hal yang apa namanya yang perlu kita diskusikan sebenarnya terkait dengan ESKI, ACI dan lain sebagainya. Yang dalam catatan saya tadi cukup menarik bahwa pintu utama kita memasuki Scopus mau tidak mau harus ACI dan ESKI dulu ya. Ya. Dan kalau kita melihat tadi model penyusunan borang dan lain sebagainya, sepertinya cukup berat ini ya. Kenapa cukup berat? Karena kalau kemudian kita tidak memenuhi salah satu syarat yang ada di situ untuk yang ESKI kayaknya harus menunggu 2 tahun lagi suspend-nya gitu. Ya. Jadi mungkin ini yang akan banyak kita diskusikan nanti terkait dengan best practice pada apa namanya pengisian borang juga pada review dari OJS kita masing-masing. Saya berharap nanti para peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk tidak segan bisa komunikasi langsung dengan Kang Faisal. Baik, untuk lebih memper jelas materi kita pada hari ini yang telah disampaikan tadi oleh Kang Faisal, kami buka termin pertanyaan untuk kawan-kawan pengelola jurnal, utamanya yang terkait dengan teknis ini, ya. Jadi kalau kita ngelihat materi panggilan ini teknis banget terkait dengan bagaimana kita bisa berindeks pada ACI maupun di ESKI. Saya persilakan untuk para peserta memiliki pertanyaan bisa langsung tantangan ataupun bisa langsung sapa kita dalam webinar jenengan masing-masing. Dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bertanya. Jika kesulitan untuk menggunakan mikrofon jenengan masing-masing bisa bertanya langsung dengan menggunakan fasilitas chat yang ada di akun Zoom jenengan masing-masing. Ya, ini ada pertanyaan Kang Faisal dari Muhammad Ratodi. Ya, pertanyaannya adalah. Bidri Jakarta. Dan sebaiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bila mau suggest ke ESKI. Kalau sudah artikel itu sudah publish, biarkan publish. Tapi kalau berikutnya mungkin bisa dibuat full text dalam bahasa Inggris
atau kalau tetap dalam bahasa Indonesia itu dilihat terjemahan ya. Bisa kita lihat di sini ya. Contoh ya. Contoh. Halo. Halo. Lanjutkan, lanjut. Ya. Lanjut ya. Contoh jurnal ya, jurnal yang terindeks di SG ya. Ini jurnalnya bahasanya apa ini ya. Jadi bahasanya itu memakai bahasa Portugis atau bahasa Brazil. Jadi memakai bahasanya diterjemah bahasa Inggris. Kemudian ada resumo ya, ini bahasa atau bahasa Spanyol atau apa. Nah, ini abstraknya apa ya, bahasa Inggris. Kemudian kita lihat ini full text-nya semua dalam bahasa yang bukan bahasa Inggris ya. Ya. Kemudian terakhir kita lihat ya. Nah, referensinya itu hanya 1 2 3 4 5 6 ya. Hanya 6 dalam bahasa Brasil ya. Bahasa Inggrisnya cuma satu aja, music in school across Europe bla 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 ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengelola jurnal, jurnal kita itu boleh seperti ini, tapi sebetulnya kalau kita full text-nya bahasa Inggris itu lebih baik ya. Karena walaupun artikel itu bagus ya, tapi kalau cuma abstraknya, artikelnya itu cuma dilihat abstrak begini, ini kan rasanya kurang ya, rasanya kurang secara, artinya orang tidak bisa mengambil manfaat yang banyak. Ya. Maka diharapkan kalau bisa artikel yang berikutnya, edisi berikutnya itu full text dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi ya persoalannya kalau bahasa Inggrisnya jelek itu juga jadi masalah. Ya. Jadi memang itu tergantung kebijakan dari pengelola jurnal, apakah jurnalnya itu mau full text dalam bahasa Inggris, kemudian dibuat dua bahasa itu, judulnya dua bahasa, abstrak dua bahasa, keywordnya itu juga dua bahasa, ya. Dan diperbanyak sitasi yang pakai bahasa Inggris, ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita bicara WOS dan Scopus itu jurnal internasional, ya. Bahkan ada Profesor Handoyo pernah mengatakan kalau kita jadi author ya jangan ngutip dari jurnal-jurnal di Sinta, katanya, ada yang bilang gitu. Ngutip yang dari Taylor Francis, dari Elsevier, dari JSTOR dan sebagainya. Ya. Jadi yang sudah publish tidak usah diotak-atik, tidak usah dirubah-rubah, tapi yang berikutnya diusahakan terjemahan judul, abstrak, kata kunci dan referensi itu ada yang ya dua bahasa tadi. Ya. Demikian Pak Sirgofur, jawaban saya. Oke, siap. Ini dilanjutkan oleh pertanyaan MIA1, nggak tahu namanya siapa ini. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan pertama, jurnal saya baru full text English mulai Desember kemarin. Sebaiknya menunggu sekali terbitan lagi ataukah bisa submit mulai sekarang? Ya, bisa. Itu terserah kebijakan ya. Kalau mau submit sekarang silahkan. Ya. Tapi maaf, yang diulangi pertanyaannya Pak, pertanyaan diulangi. Jurnal yang saya buat itu baru full text mulai Desember kemarin. Sebaiknya menunggu sekali terbitan lagi ataukah bisa submit mulai sekarang? Ya, saya kira bisa submit sekarang. Ya. Saya kira bisa submit sekarang karena menunggu SG WOS itu bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi selama menunggu itu kan kita bisa menghasilkan 2 edisi atau 3 edisi. Ya. Jadi monggo daftar aja sekarang ya, dan nothing tulus daftar aja gitu aja. Ya. Jadi pokoknya daftar nanti akan ada, terutama kalau kita cek ini ya. Jadi harus sering cek di mglwarifit.com ya. Kita cek apakah nama jurnal kita itu ada di situ ya. Apakah nama jurnal kita itu ada di situ? Ya. Jadi harus sering klik ini search journal ya. Saya dulu juga daftarnya kayak enggak sengaja dan bolak-balik gitu ya. Seharusnya daftar itu hanya sekali aja, enggak usah bolak-balik, tapi ya karena dulu enggak tahu ya, belum ketemu perwakilan WOS itu. Jadi
masuk di mglcalorific.com, diklik search journal ya. Nanti silahkan ditulis nama jurnalnya. Nanti kalau ada di situ ya alhamdulillah. Kalau belum berarti menunggu dan boleh kirim surat. Setelah kira-kira 3-6 bulan silahkan kirim surat kepada pengelolanya. Oke, gitu, baik. Pertanyaan lanjutan dari penanya yang sama untuk yang pertanyaan kedua. Terkait evaluasi editorial tim di jurnal antara editorial tim maksudnya dan reviewer dipisah. Apakah sebaiknya digabung atau memang harus dipisah jika kita mau indexing ke SQ? Ya. Saya kira tidak ada pembatasan semacam itu. Silahkan memakai model kalau ke Scopus. Kalau di Scopus itu kan seperti jurnal iJIMS ya. Silahkan dibuka iJIMS Journal ya. iJIMS IIN Salatiga Acid ya. Kalau di iJIMS itu polanya lebih ke namanya International Advisory Board. Jadi ada pola yang reviewer dan editor bisa bersama dengan International Editory Board. Ya. Maaf koneksinya agak lambat. Ya, jadi kalau kita masuk di iJIMS, saya tunjukkan seperti ini. Ya, jadi kalau di iJIMS itu ada editor in chief, editor, ada advisory international editor board. Tapi di sini ada halaman reviewer nggak ada halaman reviewer ya. Yang disebut advisory international board itu juga reviewer namanya sebetulnya. Ya. Nah, mau pakai seperti ini boleh, mau pakai ala Sinta yang dipisah itu juga boleh. Ya. Jadi silahkan, tidak ada ketentuan apakah harus gabung seperti ini atau bisa. Begitu Pak Gofur. Oke, dilanjutkan ini Kiai, pertanyaan dari saudara kita Christian Harito. Adakah tips untuk mengundang editor-editor terkenal? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Christian Harito. Kemudian ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Vita, apakah jurnal harus sudah terindeks DOAJ dulu? Ataukah jurnal reviewer dan editor board-nya juga dinilai berkaitan dengan jumlah artikel setiap terbitan? Ya, oke. Okay. Yang pertanyaan yang awal tadi tentang apa tadi? Agak lupa saya. Mengundang editor. Oh ya, kalau mengundang editor reviewer dari 5 negara, ya, dari 5 negara, dari 5 benua itu, kalau ikut nasihatnya Profesor Al-Makin, ya kekuatan silaturahmi. Ya. Jadi kalau ada pembicara luar negeri yang mengisi conference di kota kita, atau kebetulan orangnya sedang di Jakarta, bisa kita undang mengisi di tempat kita, dan kita minta, kita lamar sebagai reviewer. Ya. Itu. Jadi jaringan pribadi itu sangat penting. Ya. Seperti di IJAL, Jurnal Journal of Applied Linguistics, itu juga polanya mereka punya konaplin, itu annual conference, kemudian mendatangkan pembicara yang top gitu ya. Ada Martin, ada siapa tokoh-tokoh penting di linguistik itu yang diminta menjadi reviewer ya. Jadi jaringan pribadi, yang kedua via email ya. Jadi kita waktu weekend Sabtu Minggu coba cari, biasanya Sabtu Minggu itu waktu orang yang tenang gitu, biasanya orang kadang cek email ya. Itu kita bisa invite reviewer. Ya. Dan pertanyaan yang tadi yang tentang apakah harus sudah DOAJ itu tidak ada hubungannya. Ya. DOAJ itu sendiri, SGWO sendiri, ya. Belum Sinta pun nggak apa-apa, jadi nggak akan nanyakan sudah Sinta berapa, itu nggak akan ditanyakan oleh SGWO. Ya. Jadi itu tidak ada harus DOAJ dulu, harus DACI dulu, harus Sinta dulu, nggak. Jadi silahkan mendaftar. Ya. Gitu Pak Gofur. Oke. Hey.
Ini dilanjutkan dengan pertanyaan dari punggawa Rumah Jurnal YAIN Madura ini, Pak Eri Haryanto. Untuk mengetahui perkembangan jurnal yang sudah pengajuan ke SC, beberapa pengalaman dari rekan tidak ada feedback dari pihak SC. Apakah ada email kontak untuk konfirmasi ataukah harus resubmit karena tidak ada konfirmasi tersebut? Seperti yang tadi disampaikan oleh Yai Faisal terkait dengan pendaftaran yang berulang-ulang itu karena tidak ada tracking. Karena nggak ada tracking dari pihak SC. Okay. Gitu, Bro. Iya. Yeah. Jadi memang berbeda ya, berbeda antara apa itu? Antara Scopus dengan SC ya. Jadi memang nggak jelas gitu, SC itu nggak jelas. Kalau Profis tadi mengatakan seperti perusahaan yang sudah tua, yang kurang inovatif, kurang tahu perkembangan zaman. Ya. Waktu pertemuan di Bali, saya pernah juga usul kenapa tidak Clarivate tidak seperti Scopus yang ada progress tracker. Ya gitu, tapi nggak diamalkan. Ya. Itu saya tanya tahun 2017 itu. Oke, ini kontaknya, ada namanya Lauren Herman. Ya. File-nya sudah saya bagi tadi, Pak ya. Ini Pak Bafur bisa membagikan bit.ly yang dari saya. Oke, sudah. Dibagikan di apa itu? Di chat. Di bit.ly. Ya, di bit.ly yang ya, bit.ly yang saya kirim. Oke, sampun. Ya. Ya, jadi itu nanti di file ini akan ada alamat Lauren Herman. Ya, Lauren Herman. Ini pakai dot ya, .herman.clarivate.com. Jadi nama ini bisa dihubungi, ya. Nah, oke, jadi ada, saya punya lagi satu nama, tapi harus saya cari di email saya dulu, ya. Nanti saya infokan, ya. Oke, gitu Pak Bafur. Jadi memang tidak jelas, kita bisanya cuma ngecek di MGL Clarivate ini. Kita hanya bisa ngecek di MGL Clarivate ini. Jadi kita cek apakah nama jurnal kita ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita tanya kepada Herman Lauren tadi. Begitu Pak Bafur. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Muhammad Zain Miftah, sepertinya sudah terjawab ini. Pertanyaannya, jurnal kami sudah submit SC bulan Desember 2019. Sampai sekarang belum ada balasan apapun. Apa yang mesti dilakukan Ustadz? Mohon sarannya. Nah, sepertinya tadi sudah terjawab. Sudah ada kontak yang sudah disampaikan oleh Yai Faisal tadi. Yeah. Kemudian, ada pertanyaan lagi ini Bapak. Berdasarkan pengalaman Bapak, apakah reviewer atau editor yang menulis di jurnal sendiri itu menjadi unsur yang melemahkan jurnal? Sama dengan syarat DOAJ. Mohon pencerahannya. Itu termasuk melemahkan sebetulnya ya. Jadi semacam ada aturan tidak tertulis bahwa tidak bagus pengelola jurnal menulis di jurnalnya sendiri. Di DOAJ juga sama, kalau jurnal itu kebanyakan pengelolanya menulis di jurnal sendiri itu menjadi satu masalah ya. Saya tidak menemukan di SC ada tulisan seperti itu, tapi itu sudah menjadi kayak rahasia umum para editor. Jadi seperti di tempat kami Prof. Zaki di jurnal sendiri itu hanya tahun 2014 dan itu sekali. Dan setelah itu enggak pernah nulis lagi di jurnal ya. Jadi kan aneh kalau editor reviewer menulis di jurnal yang dikelola. Kalau bisa dihindari ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ya mestinya sesekali editor menulis di jurnalnya sendiri, bukan untuk naik pangkat atau apa, bukan, tapi karena memang dia justru bertanggung jawab. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, saya pernah dengar dari Prof. Zaki, katanya Web of Science itu mengatakan self-citation bagi para penulis, mengutip orang dari negaranya sendiri itu dicurigai. Ya. Jadi saya, orang Indonesia, mengutip tulisan orang Indonesia. Itu juga katanya self-citation. Jadi, makanya kok sampai sekarang belum ada yang 80 jurnal di SC Watch kok yang masuk di level yang lebih tinggi. Jadi saya kira secara walaupun boleh-boleh saja, tidak ada larangan keras, tapi itu nanti akan menjadi faktor yang melemahkan. Ya.
Demikian, Pak Gofur. Oke, ini ada lagi titipan pertanyaan dari Ibu Evi Febriani, Kiai. Kalau tadi ngelihat dari CV jenengan yang sudah ada ID Scopus, ini Ibu Evi ingin bertanya nih, strategi apa yang harus dilakukan agar tembus Scopus saya? Oke. Wah, iya. Ya, padahal kalau kita, lain ini. Kalau kita lihat dari penjelasan jenengan, di negara-negara yang lain, Scopus tidak menjadi sesuatu yang apa namanya pilihan ya, tetapi lebih ke wash sepertinya. Mungkin ada saran dari jenengan, tips dan lain sebagainya untuk pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman kami di IJIM Journal School, pengalaman dari teman-teman dari IJIMS, bahwa satu jurnal itu bisa terindah di Scopus, itu kalau saya boleh katakan ada faktor X-nya. Ya. Faktor X-nya itu diantaranya bahwa satu jurnal itu bersifat super spesialis. Ya. Jadi di Indonesia ini kan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dari PT KIN misalnya, ya, itu ada IJIMS di tempat kami, Indonesian Journal of Islamic Society, dan yang Kudus itu Kijis Journal, itu kan bidangnya Indonesian Islam. Ya. Jadi kalau Indonesian Islam itu kan masih sesuatu yang sangat unik begitu. Ya. Tapi kalau jurnal ekonomi Islam, itu sudah banyak ya, jurnal pendidikan, jurnal tarbiyah, apa itu kan sudah banyak sekali ya. Jurnal saya yang register itu juga kena embargo Scopus ya, kena embargo itu. Walaupun sudah SGWAS, sudah di DOAJ, di ACI, tapi di embargo sekian tahun karena dianggap bahwa Journal of Language and Language Teaching itu sudah banyak. Mereka sudah punya Journal of apa itu Language Teaching itu sudah banyak. Jadi pertama judul harus super, scope-nya harus super spesialis. Ya. Kita lihat jurnal-jurnal Scopus di Indonesia, jurnal ornitologi, ilmu perburungan, ya. Jurnal atom, ya, masyarakat atom, jurnal molekul, apa. Jadi jurnal itu sangat spesifik. Gitu. Tapi saya kira jadi persoalan karena mencari artikelnya sulit sekali. Ya. Jadi jurnal itu harus fokus dan scope yang ada itu dipersempit lagi, dibuat spesialis ya, jadi tidak usah ganti nama jurnal, tapi fokus skopnya dipersempit. Kemudian waktu di Jogja, Prof. Is tadi pernah menyampaikan kalau ada reviewer yang rajin ya, cobalah ditarik di editor ya, karena ternyata Scopus juga ternyata di Web of Science itu melihat seberapa main handling dari editor itu. Pak Is tadi pernah mengatakan paling tidak ada 3 orang editor yang mewakili masing-masing benua. Ya. Jadi editor wilayah Asia itu siapa, editor wilayah Eropa siapa, Afrika siapa. Jadi memang apakah dia punya rekam jejak apa itu penelitian dan sebagainya. Ya. Jadi Scopus ID, Research ID, Origin ID itu sangat penting bagi pengelola jurnal. Ya. Nah, demikian, Pak Gofur, sedikit jawaban dari saya. Oke, baik. Kami masih mengundang pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan se-Nusantara yang sempat hadir di pagi hari ini. Saya lanjutkan pertanyaan via grup chat ini, Kang Faiz. Dari Muhammad Irwan Fadli. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Faiz, untuk daftar ke SG, apa pengelolaan papernya mulai dari submit, review, dan seterusnya sudah harus full dari OJS? Seperti diminta Sinta itu. Ya, jadi mungkin maksudnya ini apakah pengelolaannya tidak model quick submit gitu? Iya, terima kasih. Iya, ya, jadi nggak pakai model seperti itu. Ya, jadi kalau sudah standar Web of Science dan Scopus itu tidak memakai model dilihat dapurnya atau dilihat dari submit sampai publish-nya. Tapi yang dilihat itu adalah sitasinya ya, dampaknya, kemudian kualitas tulisannya begitu ya. Saya masih teringat CSAB
Scopus itu membayar ratusan profesor untuk menilai kualitas tulisan itu, ya. Jadi apakah memang tulisan itu ada novelty, apakah tulisan itu berpengaruh di komunitasnya dan sebagainya, ya. Jadi tidak memakai pola. Makanya ada sebagian jurnal itu yang sudah Scopus itu masuk Sinta itu malah mikir-mikir, ya. Katanya Scopus itu lebih berat daripada masuk di Scopus, katanya. Masuk Sinta itu lebih berat daripada artinya di daripada ya, daripada di Scopus, gitu. Jadi yang lebih diutamakan adalah kualitas tulisan, kemudian diversity of author, reviewer, dan editornya itu dari sekian negara dan memang punya kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam bidangnya. Ya, ya. Misalnya ada kalau di jurnal pragmatik itu ada Marina Terkografi, ada Daniel F. Kadar. Nah, kalau orang-orang kayak gitu, orang yang pakar di bidangnya bisa masuk di jurnal kita, itu bagus. Ya. Tapi kalau nggak kenal itu gimana? Kadang-kadang kalau nggak kenal itu ya nggak mau reviewernya. Sopo kue lah gitu. Kadang-kadang jadi persoalan. Ya. Oke, gitu ya. Pak Rufur. Jadi nggak ada proses gitu ya. Nggak pakai quick submit, nggak apa-apa. Cuman quick submit itu ya di-review lah. Di-review, di... Ya. Kalau jelek ya ditolak, jangan asal dimuat gitu. Gitu Pak Lofur. Oke. Ya, memang kan sudah menjadi bukan rahasia umum ya kalau kita kerja di jurnal itu kebanyakan apalagi ketemu dengan kawan-kawan yang senior, ya mereka langsung japri email dan lain sebagainya tanpa jalur yang sebenarnya gitu. Dan kita merasa eman kalau kemudian para penulisnya dan penulis-penulis yang sudah kawakan begitu. Ya, kebanyakan mengalahkan. Akhirnya begitu. Baik, ini ada lanjutan pertanyaan dari Ibu Dwi Vita Rianti. Pertanyaannya, apakah untuk terindeks di WOS ada syarat minimal berapa kali terbitan jurnal tersebut? Apakah mungkin kalau misalnya satu kali terbitan sudah bisa langsung kita submit, atau harus menunggu berapa kali terbitan, Kang? Semoga. Ya, terima kasih, Pak Bufur. Jadi, tidak ada persyaratan harus berapa edisi, ya. Karena tidak ada persyaratan itu, sebagaimana di OAJ, satu edisi, volume 1, nomor 1, itu sudah bisa daftar. Ya. Pokoknya minimal sudah terbit sekali, ya, volume 1, nomor 1, itu sudah bisa mendaftarkan. Ya. Cuma ya tadi, tetap judul itu harus ada bahasa Inggrisnya, jadi diterjemahkan ya. Kalau jurnal saya memang jurnal English Teaching Journal, jadi sudah full text bahasa Inggris, nggak pernah mikir begitu. Tapi kalau jurnal Bapak Ibu berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, ya, maka harus ada judul berbahasa Inggrisnya. Jadi judulnya itu dua, ya. Jadi seperti, nggak paham ya bahasa Inggris ya. Seperti ini. Jadi judulnya pakai bahasa Brazil. Nah ini ada bahasa Inggrisnya. Abstrak bahasa ibunya, kemudian bahasa Inggrisnya di sini. Keywordnya juga bahasa Inggris, full text dalam bahasa selain bahasa Inggris boleh. Ya. Jadi begitu ya, tidak ada minimal apa itu minimal, saya kira itu ya karena jurnal lama. Oke, jadi terutama untuk jurnal baru itu boleh mencoba. Itu mirip di OAJ kok, insya Allah semoga bisa diterima ya. Gitu Pak Lofur. Oke, jadi nggak se ekstrim seperti model akreditasi nasional dulu ya, kalau kita masih ingat di zamannya Prof. Min itu. Ya, nggak serem, nggak seserem Arjuna. Garis diukur dan sebagainya gitu ya. Ya, baik. mungkin masih ada dari kawan-kawan peserta, silakan yang mau bertanya bisa langsung menyampaikan secara langsung kepada Kang Faisal atau juga melalui chat. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Dr. Insinyur Anis Rosidah, MP kalau nggak salah ini dari Pertanian, Fakultas Pertanian Unisma ini. Pertanyaannya, jurnal apa yang akan kita ajukan? Apakah jurnal yang akan kita ajukan ada ketentuan harus satu bidang keilmuan? Jadi dalam artian harus spesifikasi keilmuan seperti tadi disampaikan oleh jenengan terkait dengan jurnal tentang molekul dan lain sebagainya, harus merujuk spesialisasi pada satu bidang, Kang.
Ya, yang saya pahami, kalau sebatas SGWAS itu, seperti jurnal saya register, Journal of Language and Language Teaching. Kalau language itu adalah Applied Linguistics, ya Pak Wafur paham ya. Kemudian ya. Jurnal English Teaching itu lebih ke pengajaran, jadi bidang saya dua, itu masuk SGWAS itu bisa, ya. Jadi kalau mas multi bidang itu masih nggak masalah, tidak kayaknya belum menjadi satu persoalan. Tapi kalau untuk masuk ke higher level itu yang jadi persoalan, ya. Jadi sama seperti masuk Scopus, masuk di AHCI, SSCI dan sebagainya. Jadi tiga yang core collection itu harus super spesialis itu, ya. Jadi kayaknya mereka nggak mau kalau judul apa itu scope yang dikaji itu biasa-biasa atau sudah ada. Ya, maka baik sekali sebenarnya kalau kita bikin jurnal baru itu jurnal yang betul-betul spesifik ya. Tapi ya repot ya mikirnya mencari penulisnya itu ya. Saya sempat punya ide bikin jurnal Islamic English ya. Jadi jurnal bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris yang Islami gitu. Itu kira-kira memualafkan bahasa Inggris itu gimana lah itu. Tapi kayaknya ini juga kajian yang belum populer, peminatnya pun hanya 1-2 orang, nah ini belum, kayaknya repot nanti. Nah itu, jadi baru cita-cita ya Pak Wafur. Ya, itu Pak Wafur, jadi kalau untuk SG boleh multi bidang, interdisciplinary, tapi kalau sudah ingin ke arah yang lebih tinggi, masuk ke Scopus itu harus yang super spesialis. Jadi biarkan jurnalnya seperti itu, namanya tidak diganti, tapi fokusnya dipersempit ya, spesialis, dan akan dilihat juga konsistensinya dalam artikel-artikelnya. Apakah konsisten tidak dengan author guideline-nya, dengan selingkung yang telah ditetapkan. Ya. Kadang-kadang kita kan, pokoknya lebu kabeh itu repot. Ya. Demikian Pak Gofur. Wah, kalau ngelihat di jurnal yang saya pegang, kayaknya susah banget untuk naik ini, Bang. Di kita jurnal Okara itu, scope-nya kan ada 3 item di bahasa itu. Bahasa sebagai pembelajaran, bahasa sebagai sebuah keilmuan, dan bahasa sebagai ranah sastra. Ada 3 hal itu. So, sepertinya susah banget ini naiknya ini. Yeah. Jadi saya sepakat kalau jenengan itu langsung banting setir bikin jurnal sendiri dengan konteks yang pragmatik begitu. Yeah. Apalagi kemudian ini ada guyonan dari kawan Mbak Retno Sayekti memualafkan bahasa Inggris ya Pak. Sepertinya jenengan ingin menyentuh ranah teori Tom Hutchinson ini di need analysis untuk bikin jurnalnya kayaknya. Ya, dipersilakan untuk kawan-kawan se-Nusantara, se-Indonesia yang hadir pada pagi hari ini yang masih punya banyak pertanyaan technically talking about how to manage the journal ya, secara teknis bagaimana kemudian kita harus bisa bisa terindeks di ACI dan di WOS gitu ya. Pengalaman saya sendiri di Okara kita masih ke ACI nih, masih belum ke SG. Banyak hal yang harus kita benahi sebelum masuk ke sana, dan saya berharap juga kawan-kawan yang lain yang ada di grup ini untuk tidak segan-segannya bisa saling diskusilah dengan apa teman-teman sesama jurnal, karena kita sendiri punya label original itu, orang gila jurnal, jadi nggak berbatas waktu kapan kita bisa komunikasi dengan kawan-kawan. Silakan yang masih ada pertanyaan. Pak Wafur, ya. Mungkin Pak Wafur bisa cerita pengalaman di ACI mungkin. Pengalaman di ACI itu kira-kira gimana? Untuk submit, apakah lewat web, lewat email, atau lewat form yang kayak kemarin itu? Ya, kita lewat form, kemudian ngikutin aja apa namanya isian borangnya itu, baru kemudian kita tinggal nunggu saja. Kita nunggu. Iya. Kalau saya dengar informasi, ACI itu katanya ada kuotanya, informasinya begitu. Kuota itu maksudnya ada dibatasi berapa yang kan setahun 2 kali ya.
April ya. Dan Oktober. Kalau Pak Gofur di bulan apa itu? Terindeksnya bulan di bulan apa, April atau bulan? Lupa ya. Bulan-bulan yang kedua nih, tahun-tahun yang kedua. Bulan kedua. Ya. Bulan. Jadi yang masuk di Aceh itu ada yang saya dengar informasi itu dibayari sama pemerintah. Ya, sehingga ada kuota. Seharusnya yang namanya indexing itu kan nggak ada kuotanya, berapa-berapa masuk. Tapi dikasih kuota karena berbayar. Jadi ini hanya informasi dari teman-teman senior-senior itu seperti itu. Kemungkinan ada kuotanya. Makanya saya, kalau ada teman-teman yang mengeluh di ACI, antriannya lama dan nggak segera ditindaklanjuti, sudahlah ke SGWAS saja gitu. Nah, yeah. Lebih, levelnya kan lebih ke luas, lebih ke indexing yang internasional. Yeah, itu benar. Pak Gofur. Pertanyaan yeah. Dah habis ya? Pertanyaan yeah. Di teksnya udah masih ada ini. Masih ada pertanyaan, alhamdulillah baru muncul lagi pertanyaan dari Mbak Retno. Dalam pengalaman pengelolaan jurnal, yang paling sulit itu menunggu proses review dari reviewer, Pak. Bisa sharing idea tentang proses review. Nah, jadi kayak yang kita biasa lakukan, Bang. Jadi kalau kemudian artikel sudah kita dapatkan, baru kemudian kita berikan kepada reviewer. Dan sementara ini kawan-kawan reviewer itu tidak intent untuk melihat akun di OJS-nya itu kan ya. Sehingga kemudian terkadang harus kita tagih hasil reviewnya. Nah, pengalaman jenengan terkait dengan proses review itu seperti apa? Apakah juga sama seperti yang saya lakukan harus men-chat mereka masing-masing bahwa kami sudah kirimkan file melalui OJS atau gimana? Monggo. Iya. Jadi proses review itu saya kira setiap jurnal punya strategi sendiri. Ya, kalau di jurnal saya itu saya punya 5 orang editor. Jadi semua artikel yang masuk itu harus di screening dulu. Ya, jadi kalau ada artikel masuk itu dilihat mungkin judulnya aneh atau tidak, abstraknya itu apakah sudah benar sesuai ketentuan, apakah ada aspek kebaruan atau novelty-nya, apakah ada kontribusi teori, apakah temanya terlalu sempit dan sebagainya, atau terlalu lokal, nah itu dilihat. Ya. Jadi kalau kita ini ada artikel masuk langsung ke reviewer, itu fatal, sering terjadi. Ya. Misalnya anak S2, tulisannya dikirim ke reviewer yang profesor. Itu biasanya akan dibantai habis-habisan. Ya. Maka kalau kita punya reviewer itu ya harus artikel itu kita seleksi dulu. Kalau memang jelek ya ditolak. Gitu. Jadi yang kita berikan kepada reviewer itu yang memang betul-betul bagus gitu, bagus dan mungkin penulisnya harus bekerja sama ya. Penulisnya itu harus mau merevisi. Nah, saya pernah dengar di UKSW itu waktu Pak Lukman mengisi di sana curhat dari dosen-dosen sering terjadi artikel yang dikirim ke author untuk direvisi itu tidak balik-balik, itu juga problem ya. Nah, mungkin karena jurnal kita ini belum punya nama gitu. Jurnalnya itu mungkin kalau jurnal baru kan ya kita masih merayu-rayu penulis gitu. Tapi kalau kita sudah di Sinta 2, Sinta 1 dan sebagainya ya artinya kita tegakkan aturan semacam itu. Kalau terima-terima, kalau reject ya reject gitu. Kalau diterima itu masih diproceed lagi ya dan butuh waktu yang lama ya. Jadi saya kira proses review itu perjuangan. Kita mestinya memilih reviewer yang memang betul-betul apa ya? Karena ya agak susah karena reviewer rata-rata orang-orang yang sibuk ya. Misalnya kita bilang saya ingin direview kembalinya bulan Mei ya. Tapi ternyata dia bilang saya sangat sibuk sampai tahun depan. Nah, ini kita harus nunggu tahun depan. Jadi saya kira kita harus mencari reviewer yang bisa bekerja cepat. Nah, itu nanti dari pengalaman itu akan menunjukkan kita bisa memilih reviewer yang cepat kerja. Jadi kalau terlalu lama menunggu, kasihan juga autornya. Jadi kadang-kadang kita juga mengandalkan reviewer dari teman-teman sendiri. Itu kadang-kadang begitu. Kalau terlalu lama ini nggak direview, kan biasanya butuh dua ya, butuh dua reviewer. Reviewernya satu jalan, satu enggak. Maka kita cari reviewer dari teman sendiri. Ya.
Jadi biar artinya ya gimana lagi ya. Begitu pengalaman review terhadap naskah. Masih ada lagi pertanyaan Pak Gofur? Masih ada ini. Alhamdulillah teman-teman antusias banget ini. Iya, dari Pak Rauswan Fikri, sedikit mereview, jadi meskipun jurnal baru bisa daftar walaupun belum Sinta. Jadi untuk yang jurnal baru buat seperti yang disampaikan tadi oleh jenengan seperti seperti yang punya jenengan pragmatik itu, katakanlah belum di Sinta, tetapi bisakah mendaftar di SC maupun di AC tadi? Itu pertanyaan dari saudara Ruson. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi walaupun jurnal baru, ya jurnal baru satu edisi, dua edisi, tiga edisi, belum waktunya daftar di Arjuna dan Sinta, silahkan daftar di SC Wos ya. Karena itu tadi masa punya 12 bulan, 1,5 bulan itu ya. Kalau kita baca di saya waktu sebelum register itu di SC Wos itu saya sempat tanya ke Herman Lauren itu, how is the progress of my journal? Is there anything that wish I should revise? Ya, jadi bahasanya agak flattering ya, mendayu-dayu apakah ada yang perlu diperbaiki, macam-macam gimana progresnya. Jawabannya sedang under evaluation and there is no timeline. Jadi nggak ada timeline-nya. Gitu. Mereka nggak mau ikut-ikut kayak Scopus. Scopus itu kan jelas masuknya kapan, tapi reject-nya juga jelas. Ya. Jadi, lebih banyak reject daripada di mereka tidak mau ikut pola seperti itu. Jadi no timeline itu yang bikin galau. Nah, maka solusinya ya selain tanya ya, dan jawabannya kayaknya ada autoresponding-nya. Jadi kayak ada jawaban yang sudah otomatis itu. Ya, jadi your journal is under evaluation. Jadi kayak bukan komunikasi biasa tapi robot gitu. Maka caranya mungkin ya sering-sering nengok itu. Jadi saran saya walaupun belum ada di Sinta silahkan mendaftar ya, karena masa tunggunya 12 bulan sampai 1,5 tahun. Ini masih ada lagi pertanyaan ini dari Mbak Vita Pramaningsih. Jurnal yang beliau kelola mencakup 3 bidang tentang kesehatan lingkungan dan masyarakat, keperawatan dan farmasi. Jurnal saya judulnya Jurnal Ilmu Kesehatan. Menurut Bapak bagaimana ya Pak? Jadi bisa dikatakan seperti yang saya kelola itu, Bang. Jadi satu jurnal tetapi dia membahas dengan tiga hal. Ini kan sebenarnya sebenarnya apa namanya salah satu trik saja dulu ketika kita bangun jurnal itu untuk mengantisipasi artikel-artikel yang nggak masuk gitu. Sehingga kalau kita menggunakan payung yang lebih besar, harapannya untuk artikel bisa masuk kan lebih banyak lagi. Nah, itu awalnya seperti itu ketika kita masih membangun jurnal tersebut. Nah, sekarang kan ketika kita mau ke internasionalisasi, indexing, semuanya sudah harus lebih spesifik. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Vita, kira-kira apa yang harus beliaunya lakukan ini, Bang? Ya, jadi jurnal itu menurut saya karena di SC Wos itu ditulis all disciplines gitu. Jadi interdisipliner itu masih bisa masuk itu kalau di SC Wos. Kalau mau berhenti di situ itu bisa, tapi kalau mau tahap yang lebih tinggi kayaknya susah ya. Jadi saya sarankan jurnal-jurnal itu kalau bisa ya bikin jurnal sendiri yang spesialis gitu. Ada kan jurnal yang memang menerima artikel dari fakultas. Saya pernah mengisi satu workshop di satu kampus ya. Itu jurnal milik satu fakultas. Padahal fakultasnya itu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Itu kira-kira gimana? Jadi kadang ada matematika masuk, pendidikan ekonomi masuk, pendidikan matematika masuk. Ini mumet itu, yang nyawang itu mumet ya. Jadi artinya itu kayak conference ya, kayak proceeding gitu, kayak proceeding kan, proceeding itu pun juga mestinya spesial. Jadi kalau ibu tadi ingin jurnalnya di SC Wos, Dewa J, ACI masih bisa. Tapi kalau mau ke Scopus atau mau masuk di Wos yang
core collection itu menurut saya susah, kecuali ibu membuat memilih satu topik yang spesialis gitu, spesial yang khusus gitu. Saya pernah dengar di Inggris itu ada Journal of Politeness, Journal of Politeness Research, bukan Journal of Pragmatic Research. Jadi linguistik hanya ada pasnya pragmatik, hanya lagi ada politeness theory, Journal of Politeness itu kira-kira. Pengelolanya sopan nggak sopan, kurang sopan, sopan. Jurnal-jurnal Elsevier ya, jurnal-jurnal yang sudah terindeks seperti itu ya. Oke, jadi kalau TSG WOS, jurnal yang tadi jurnal info kesehatan ada farmasi itu masih bisa. Kalau TSG ya, karena TSG itu seperti DOAJ tadi ya, all disciplines masuk gitu. Gitu Pak Gofur, saran dari saya. Siap, gitu. Siap. Ini ada request ini dari Ibu Siti Nur Pahmi ini. Saya sampaikan requestnya. Assalamualaikum, ada hal yang sangat bagus juga Pak, sharing menjadi editor atau reviewer. Jurnal yang saya kelola kayaknya masih butuh editor dan reviewer. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu original, bahasanya Pak Gofur kan seperti itu. Ya, kita sampaikan di forum ini, monggo nanti kalau memang Ibu Siti Nur Pahmi bisa langsung kontak dengan kawan-kawan yang ada di sini, nanti kalau misalnya butuh data-datanya nanti kita bisa sampaikan ke jenengan. Yang penting ada kesepakatan, ada kesepahaman dari kawan-kawan yang memang merasa bahwa dirinya original untuk bisa saling membantu jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ini. Baik, itu. Kemudian ini ada pengalaman pribadi dari Bapak Mujib Ubaidillah. Saya pernah korespondensi dengan salah satu editor ACI Indonesia. Kata beliau minimal Sinta 2. Kalau menurut pengalaman saya enggak, punya saya sih masih Sinta 3 ini. Saya enggak tahu juga apa memang seperti itu. Saya minta pendapat dari Kang Faisal. Monggo Kang. Maaf, diulangi yang tadi maksudnya persoalannya. Ya. Jadi, saya pernah korespondensi dengan salah satu editor ACI Indonesia. Kata beliau minimal Sinta 2. Apa benar ini, Bang? Kalau yang saya alami, punya saya masih Sinta 3 tapi sudah goal di ACI. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Tahu kok minimal Sinta 2 gitu. Iya. Yeah. Karena kebetulan yang kayak jurnal sportif Sinta 2, jurnal saya juga Sinta 2. Punya Bapak kan Sinta 3. Sinta 3 bisa. Jadi nanti bisa dilihat di ACI yang artinya tidak harus Sinta 2 ya. Sinta 3 itu berapa. Jadi kayaknya kok enggak ada tulisan begitu ya. Tidak ada requirement begitu. Apakah itu tidak tertulis? Saya kurang paham. Ya, maaf kalau tidak tahu harus bilang nggak tahu ya. Oke, siap. Itu Pak Gofur. Siap. Kalau pengalaman saya malah sebaliknya Kang ya. Jadi menganulir apa yang tadi disampaikan bahwa harus Sinta 2 itu sepertinya nggak, karena punya saya sendiri di Okara itu di jurnal Okara itu baru Sinta 3 tapi alhamdulillah bisa diterima di ACI. Jadi saya pikir informasi yang tadi disampaikan sepertinya kok kurang pas begitu ya, jadi mungkin ada kebaruan data atau seperti apa, kami nggak paham itu. Jadi itu kalau ya ini Kang, lanjutan pertanyaan dari kawan-kawan kami di UPT Bahasa, punya kami di jurnal Okara ini ya. Ini permintaan pribadi dari saya selaku editor in chiefnya dan juga di kawan-kawan, apa kami harus memfokuskan skupnya mau ke Scopus? Kalau kita di Okar kan ada 3 sesi pertanyaan yang tadi. Kalau kita mau ke sana, otomatis kan harus pada satu item itu ya. Iya. Jadi apakah kemudian kami harus membuang di scope kita itu untuk memilih apakah ke linguistiknya kah atau ke teachingnya atau malah ke sastranya itu? Ya. Pilihan berat. Itu, saya kira begini, andaikan masih bertahan di beberapa disiplin itu, cobalah membuat judul yang per tema itu, per tema. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat jurnal ini ya, Wacana UI ya, jurnal Wacana UI, ya. Jurnal Wacana UI
itu jurnalnya per tema ya. Jadi mungkin temanya apa, bidang apa gitu. Jadi tiap terbit itu misalnya kajian sastra Melayu, habis itu sastra Jawa, habis itu apa itu bisa ya. Cuman saya khawatir juga sama, nyari artikelnya mudah atau enggak itu. Jadi silakan dibuka di Wacana UI, wacana.ui.ac.id. Nah, ini ada jurnal dengan tema-tema tertentu ya. Ini sharing-nya kelihatan enggak, Pak Gofur? Sharing dari saya. Sharing yang kelihatan. Di layar. Mantap. Enggak ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ya. Iya, sebentar. Jadi ada Society and History in Central Southern Maluku, Indonesian Heritage and Library Collection, Malay Language Studies, Language and Culture in Java and its Environment, Indigenous Communities. Jadi begitu. Jadi kalau bisa satu tema gitu, Pak. Misalnya edisi ke depan temanya apa. Jadi memberikan alternatif-alternatif. Jadi mungkin bisa dibuat tema-tema gitu. Jadi, nah kalau sudah tema itu berarti kan spesifik lah ya. Misalnya ya. Temanya minggu untuk edisi berikutnya tentang ada bahasa Arab juga ya Pak Gofur ya. Ada. Misalnya sastra. Temanya hanya sastra saja misalnya. Sastra. Nah itu bisa. Jadi kayaknya setiap edisi itu punya specialty sendiri-sendiri. Nah, atau bikin pecahan jurnal baru, tapi ini nambah pekerjaan. Ya, ya benar. Jurnal satu aja sudah waktunya untuk keluarga kadang dibagi-bagi, ya. Apalagi bikin jurnal. Jadi di kami juga ada jurnal inferensi, ya. Jurnal pengabdian masyarakat itu juga per tema. Jadi temanya ekonomi, nanti apa. Jadi pengabdian bidang ekonomi, nanti edisi berikutnya, tapi itu baru jurnal Sinta 2, belum Scopus ya. Itu Pak Gofur, jadi itu tinggal kesepakatan editornya itu. Kesepakatannya apakah mau dikerucutkan jadi satu topik atau berani per tema tadi ya. Per tema, tapi ya itu tadi harus broadcast-nya harus jos itu, harus. Jadi sekarang mau ikut kayak di Wacana UI itu kan sudah Scopus juga itu. Jurnal yang sudah Scopus. Jadi ada contoh gitu loh, yang temanya berbeda-beda, tapi ternyata bisa ya. Ini ada Chinese Indonesian in Historical Perspective dan sebagainya. Jadi Maritime Culture. Jadi ini temanya lebih ke budaya, tapi kelihatan sangat ini ya, temanya beda-beda. Gitu Pak Gofur? Ya, nge. Masih banyak pertanyaan? Masih ada 3 lagi nih. Ya, okay. Siap. Yang pertama dari Saudara Akbar Haseng. Salam hormat Pak Kiai. Mohon maaf tadi terlambat mengikuti pertemuan. Yeah. Saya mungkin melewatkan materi tentang syarat referensi atau roman skrip. Bagaimana dengan jurnal yang memuat artikel berbahasa Arab? Mohon pencerahannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Seperti tadi disampaikan oleh Jenengan, ada jurnal yang diterbitkan oleh fakultas yang meliputi semua bidang ilmu yang beragam, tidak spesifik dalam kajian bidang tertentu. Piye kuwi? Nah, itu dari Ibu Retno. Monggo, Kang. Ya. Oke, yang pertama tentang bahasa Arab itu. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu, silahkan full text-nya bahasa Arab, tapi judulnya itu pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi judulnya ditransliterasi gitu loh. Apa namanya, transliterasi, jadi tulisan apa itu, pokoknya kalau kita melihat di yang di sini ya, ini kan intinya ada bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau ini bahasa Arab, maka ini yang pertama judul bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa Inggris, kemudian ada abstrak dalam bahasa Arab, nanti ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi silakan full text-nya bahasa Arab, tapi sediakan judulnya itu ada Inggrisnya, ada terjemahan Inggrisnya, abstrak ada terjemahan Inggrisnya, kata kuncinya juga harus ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nanti full text bahasa Arab semua, dan nanti referensi-referensinya tetap harus ada yang diambilkan dari yang berbahasa Inggris. Ya. Jadi
itu perjuangan ya untuk yang bahasa Arab ya. Saya nggak tahu yang jurnal berbahasa Arab Trindade Scopus itu ada nggak? Itu saya belum tahu gitu. Bahkan ada jurnal di mana itu? Pekalongan ya. Jurnal apa namanya di Pekalongan itu yang bahasa Arab itu sudah Sinta 2 ya. Jurnal dari Pekalongan Sinta 2 itu maunya jurnalnya tuh pakai tulisan Latin semua. Jadi jurnalnya tuh pendidikan bahasa Arab tuh gimana? Jadi tidak ingin ada tulisan Arab di situ. Katanya kurang marketable katanya. Ini sudah lain ya, bukan agama lagi ya. Jadi maunya tulisannya dibuatin bahasa Inggris semua. Jadi judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, tapi di dalamnya cerita tentang bahasa Arab gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau ikut standar SC intinya judulnya ada bahasa terjemah bahasa Inggris, abstrak terjemah bahasa Inggris, keyword bahasa Inggris, kemudian ada citasi referensinya itu yang berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua tentang fakultas yang jurnalnya jurnal fakultas, ya saya kira itu yang namanya jurnal itu ya memang harus spesial di bidang ilmu tertentu sih ya. Jadi karena antara keinginan jurnal ideal jurnal dan fakultas itu kan kadang tidak kompromis ya, kadang nggak nyambung ya. Maunya masuk semua itu repot itu ya. Bahkan ada kampus yang jurnal itu jangan sampai penulisnya orang luar. Mungkin kita aja itu butuh kok jurnal itu lahir. Akhirnya jago kandang, nulis-nulis dewe ya, diterbitkan sendiri lah, ini repot ya. Jadi kalau jurnal fakultas, saya kira dipilihlah jurnal-jurnal itu, bikin jurnal baru yang spesialis itu lebih baik, atau tetap seperti itu, tapi seperti punya Okara itu, dibuat per terbitnya itu dengan tema-tema tertentu. Ya. Saya kira lebih keren gitu ya. Kalau Pak Bofo, kayak wacana UI tadi. Iya, iya. Kita pernah begitu juga ya. Kita pernah begitu juga dengan apa namanya? Dengan tiga skup yang kita pakai itu, ya. Hanya berjalan satu edisi itu. Kenapa demikian? Pada edisi berikutnya ketika kita mau fokus ke tataran linguistik gitu. Itu wah susah banget cari artikel itu. Ya, susah banget cari artikel. Sebelum kita sempat di Sinta, tetapi kemudian ketika udah masuk di Sinta udah overload gitu, yang namanya artikel itu. Oke. Okay. Saya lanjutkan Bang dengan pertanyaan berikutnya nih. Mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan pertamanya yang sama dan sudah sempat dibahas di atas, kami coba untuk skip ya, untuk lewati. Kami akan coba untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dari MIA1, untuk pengisian editorial kontak dan production kontak dan kontak detail, apakah boleh satu nama? Boleh, Bapak, boleh. Boleh. Saya sarankan satu nama aja. Jangan beda-beda, nanti enggak bingung ya. Jadi okay. Pakai satu nama, editornya, kontak-kontaknya, tiga isian itu namanya sama, emailnya sama aja. Ya. Okay. Pertanyaan berikutnya, Bang. Dan beda-beda, kecuali memang timnya solid ya. Timnya solid. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Kalau udah nggak ada lagi nih pertanyaan terakhir. Mohon maaf mau menanyakan, untuk editorial board, syaratnya apa saja ya? Apakah harus punya indeks Scopus? Nah ini. Untuk yang di editorial board, kalau kita memang mau submit di SK ataupun AJI, apakah untuk editor board-nya itu mesti harus yang memiliki indeks Scopus, Bang? Kalau saya melihat punya Abang itu kan, ada ID Scopus, ada Orchid ID, ada Pablon, dan lain sebagainya. Banyak banget tuh ID-nya. Wah, kayak ID nih. Juragan ID. Oke. Okay. Untuk editor, kalau ada apa itu, Scopus ID bagus. Kalau nggak ada, pakai Orchid, apapunnya Orchid, apa itu akun-akun yang sifatnya internasional. Jadi tidak harus Scopus ID ya. Silahkan menggunakan Orchid ID atau Researcher ID ya. Minimal Google Scholar-nya ada. Pokoknya kalau masih di SEO itu masih, saya kira masih ringan ya, masih walaupun masa tunggunya 12 bulan atau 15 bulan itu masih ringan.
belum berat, jadi tidak terlalu banyak persyaratan yang tinggi. Itu Pak Gofur? Oke. Ini satu lagi dari saya, Bang, ya. Setelah itu nggak ada lagi nih pertanyaan. Di artikel kita kan kita hanya nerima dua bahasa ya, Arab dan Inggris. Nah, jikalau kita mau submit ke SK, apakah ada pengaruh nggak? Apakah kita harus mesti untuk yang kata yang berbahasa Arab itu harus kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris di bawah title yang sudah ada? Kemudian untuk yang abstrak yang berbahasa Arab kita juga terjemah ke dalam bahasa Inggris juga dengan keywordnya, ataukah kita harus doubling seperti itu sehingga kita bisa dikatakan aman untuk mau ke SK? Ya, karena syaratnya seperti itu. Kalau sudah terbit tidak usah diperbaiki, jangan diotak-atik. Edisi berikutnya buatlah judul bahasa Arab, kemudian ada terjemah bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Arab, terjemah bahasa Inggris, berikut keywordnya, kemudian tag bahasa Arab, kemudian referensi ada kutipan-kutipan yang dari jurnal-jurnal atau buku berbahasa Inggris. Gitu aja Pak Gofur. Jadi saya sarankan terbit tidak bisa diotak-atik lagi, tapi next edition. Ya. Oke. Itu Pak Gofur. Jadi karena masalah tunggunya lama ya. Nunggu satu edisi seperti sudah terindeks tadi ya. Di Bit.ly yang saya bagikan itu saya tampilkan 3 contoh artikel jurnal yang seperti itu polanya. Yang keterima itu seperti itu. Jadi ada terjemahan judul, abstrak, kata kunci diterjemah bahasa Inggris walaupun masih memakai bahasa dalam bahasanya sendiri. Itu Pak Gofur. Siap. Baik, Bapak Ibu peserta, kami menyampaikan partisipasinya terutama untuk narasumber kita luar biasa hari ini bisa memberikan kita pencerahan terkait ACI maupun ESKI yang pada dasarnya kalau kita lihat beberapa persyaratan yang apa namanya serta punishment-nya kalau kita nanti ditolak cukup lama juga untuk nunggu, tetapi itu bukan merupakan hambatan bagi kita untuk tidak melangkah. Daripada kita tidak bergerak sama sekali, mending kita mencoba untuk melihat siapa jadi diri kita di dunia jurnal, sehingga kemudian apa-apa yang kita lakukan bisa segera terrealisasi. Kemudian, baik, sebelum saya tutup acara ini, saya minta 1-2 patah kata dari koordinator rumah jurnal IAIN Madura. Silakan Pak Heri Haryanto untuk menyampaikan statement-nya, Pak. Terima kasih Pak Ful atas selamat siang juga, dan terima kasih atas materinya Pak Faisal yang apa luar biasa Pak Faisal. Pada-pada Pak. Jadi ini Pak Faisal ya, jadi di rumah jurnal ini ada 3 jurnal yang diproyeksikan untuk bisa menembus ke apa Scopus ya. Tapi dengan melihat apa pemaparan dari Pak Faisal tadi, tentu akan ada strategi-strategi ya. Di ketiga jurnal itu punya kelemahan-kelemahan. Contoh, seumpamanya Akarsa ya, dari scoop oke, dari artikel oke, dari sejarah jurnalnya juga oke. Tapi kelemahannya yaitu mungkin tidak terindeks di ACI ataupun di SC, karena dari beberapa pengalaman teman-teman apa tadi untuk bisa ke Scopus, maka salah satu syarat yang penting itu adalah bisa lolos dulu di tingkat ACI gitu ya. Nah, terus juga untuk bisa terindeks di WOS, maka modal apa dasar yang harus dianu punya harus terindeks SC dulu. Dan Okara ini unik ya, jadi jurnal Inggris pertama, jadi memang dari awal itu memang sudah terbitnya Inggris Arab, jadi punya modal yang baik, yaitu mungkin yang harus
yang apa harus diperbaiki adalah kualitas artikel dan grammarnya ya. Jadi kalau grammarnya mungkin nggak ada masalah, ada tim ya. Tapi bagaimana bisa mengapa promosikan dan bisa mengapa dapatkan yang berbobot. Karena untuk diketahui apa sekarang bentuk apa Scopus ini untuk lokal Indonesia itu sudah punya apa nilai sendiri. Sudah ada brand ambasadornya yaitu Pak Khairul Ni'am ya. Kita akan tahu kalau Pak Khairul Ni'am sangat apa atau tali dan tidak bisa ditawar. Artinya kebaruan dan kualitas itu adalah suatu hal yang apa mutlak. Nah, ini begitu juga dengan Al-Ihkam. Kami sudah coba 3 tahun ini sudah berbahasa Inggris dan ingin memenuhi standar minimal Scopus. Ini juga salah satu ikhtiar juga bisa menyusul jurnal-jurnal PTKIN yang sudah Scopus ya. Dan tawaran dari Pak Kang Pak Faisal tadi juga apa menarik. Jadi ada prodi, ada fakultas atau unit itu membuat jurnal baru yang langsung go internasional. Ini mungkin lebih mudah lagi gitu kan ya. Jadi mungkin apakah dari LPM, apakah dari Tarbiyah, ini ada Pak Muhlis ini. Jadi kalau mau buat jurnal baru lebih apa mudah dari itu langsung diproyeksikan untuk Scopus dan WOS ya. Timbang harus mendandani jurnal-jurnal yang lain. Tapi mari kita berapa sama-sama, mari kita berikhtiar berapa sama-sama untuk apa WOS ya, mari ke WOS yang bisa ACI, mari kita memenuhi standarnya ya. Jadi ada minimum kriteria. Nah, yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Faisal dan yang sudah ditaruh di grup tadi sudah disertakan materinya itu sudah apa luar biasa, tinggal bagaimana kita secara kontinu, secara konsekuen apa juga fokus ya untuk bisa memenuhi. Dan yang terpenting itu Kang, kita tolong dibimbing terus. Jadi setelah ini mungkin nanti Kang apa Faisal akan menerima WA atau email dari kawan-kawan dari IAIN Madura. Karena kita sudah punya 22 jurnal Kang yang akan bergerak bersama dan untuk maju bersama. Mungkin itu saya apa Gafur yang bisa saya sampaikan dan terima kasih kepada Okar yang ya, sudah memfasilitasi apa semuanya. Semoga jurnal-jurnal IAIN Madura sukses lah. Maju ya. Terus gitu ya. Terima kasih Pak Dr. Eri Haryanto atas closing statement-nya. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, saya mengingatkan kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa mengisi absen kehadiran untuk sekaligus mendapatkan sertifikatnya yang nanti langsung bisa jenengan cek di email jenengan secara otomatis sudah bisa diambil. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal dan kepada kawan-kawan se-Nusantara, se-Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di kegiatan-kegiatan jurnal IAIN Madura yang secara kontinu tiap 2 minggu sekali akan selalu belajar dan mendapatkan petuah-petuah dari kawan-kawan yang sudah senior terkait dengan pengelolaan jurnal. Sekali lagi terima kasih dan saya tutup dari saya kegiatan pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bro. Monggo Pak, kita foto bersama dulu Pak. Oke, monggo Kang Jamil.
Monggo diaktifkan semua monitornya, semua layarnya, di videonya diaktifkan, kita foto bersama dulu. Monggo. Ayo, macak yang ganteng dan yang cantik saya foto. Halo. Oke, semua sudah dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama saya simpan dulu. Halaman kedua sekarang. 1, 2, 3. Sip, mantap.